sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Video ini merupakan video penerangan modul Algebra Jangan Gabrah, sesi ke-14, Penerapan Pecahan Algebra. Video ini akan menerangkan soalan ke-17. Okay, ini soalannya. Soalan 17, P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 bahagi dengan 16 darab dengan 8 per P tolak Q. Okey, sebelum kita selesai soalan ini, ada satu rumus kita perlu lihat. Okey, apa dia P kuasa 2 tolak Q kuasa 2? Okay, kalau P kuasa 2 tolak Q kuasa 2, itu adalah P tambah Q, P tolak Q. Masih ingat? Okay, ini sangat penting ya untuk selesaikan soalan ini. P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Sebab dua-duanya kuasa 2, kita boleh okay, P tambah Q, P tolak Q. So, daripada sini kita boleh kembangkan. Okay, apabila kita kembangkan, okay, kita hanya kembangkan di sini saja. P tambah Q darab dengan P tolak Q bahagi dengan 16 darab dengan 8 per P tolak Q. Okey, langkah yang kedua, kita perlu mansuhkan. Okey, permudahkan. Apa yang kita boleh permudahkan di sini? Okey, dapat di sini P tolak Q, P tolak Q kan? Dua-duanya sama. Maka kita boleh mansuhkan. Permudahkan ya, permudahkan dua-dua. So, jadikan 1, 1. Okey, seterusnya kita lihat 8 dengan 16. 8 boleh bahagi 2, 16 pun boleh bahagi 2. So, bahagi 8 ya. 8 boleh bahagi 8, 16 pun boleh bahagi dengan 8. Maka kita akan dapat 1. Kalau 16 bahagi 8, kita dapat 2. So, apa jawapannya seterusnya? Kita lihat di sini apa yang tinggal. P tambah Q, ada lagi 1, 2. Yang lain itu 1 saja. Maka jawapannya adalah P tambah Q bahagi dengan 2. So, ini adalah jawapannya. Pecahan yang didapati adalah P tambah Q bahagi dengan 2. So, ini adalah jawapan yang diberi. Manakah jawapan anda? Okay, selepas kita kira tadi, jawapannya adalah P tambah Q per 2. Jawapannya adalah C. Okay, setakat sini saja video penerangan ini. Sekian, terima kasih. Musik.